ربنا بأسراره آمين. Kita buka di halaman 67 punya saya sama ya. Kelanjutan dari babul ba'. Wa syurita fi akidin ba'i'an kana aw mushtariyan taklifun fala sihhu ad-dusabiyyin wa majnunin wa kadza min mukrahin bi ghairi haqqin ya adami ridahu islamun li tamalluki raqiqin muslimin la ya'tiku alayhi wa kadza yusharatu aidan islamun li tamalluki murtadin alal mu'tamad lakin alladhi fi rawdati wa asliha sihhatu bai'il murtaddi lil kafir wa syurita lan ten syarataken fi akidin ing dalem wong kang akad ba'ianiku wong kang ngedol kana ana sapa akid au mustarian utawa wong kang tuku disyaratkan apa taklifun mukallaf mukallaf itu kalau dulu waktu kita di ibtidaiyah itu baligh akil ya Islam tentunya baligh dan akil. Akil itu artinya beres, tidak stres, tak gila. Fala yasihhu mongko rasa aqdu sobiyin. Aqdu sobiyin opo akate arek cilik belum baligh. Wa majnunin lan akate wong edan tidak akil. Wa kadzalan koyok mengkini la yasihhu mimukrahin saking wong kang den pokso bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak li adami ridahu krana ora anane ridoni mukroh tidak dari kerelaan hati kesadaran istilah bahasa dan juga disyaratkan wa islamun lan islami akid atau islam gitu aja litamalluki raqiqin muslimin krono tanpa milik budak kang muslim tanpa milik itu berarti membeli bagi mustari bagi orang yang akan membeli budak yang muslim maka disyaratkan juga islam la ya'tiku kang ora merdeka porokik alaihi ingatasi akid yang membelinya bukan bertujuan untuk dimerdekakan kalau tuh membelinya tujuan untuk memerdekakan sekalipun tidak islam tidak apa-apa untuk pembelian budak yang muslim wa kadzalan koyok mengkini syurito atau disyaratkan yusyaratu dan syaratakan aidon kelawan maneh podo karo syurito fi akidin taklifun di atas aidon kelawan maneh opo islamun oh bukan ya kadza itu podo karo syurito islamun litamaluki rokikin muslimin lan koyok mengkini islamun litamaluki rokikin muslimin sama dengan itu gitu. Atau sama dengan ini disyaratkan islam untuk membeli budak muslim adalah islamun opo islam litamaluki murtadin krono tanpo tompo tompo itu menerima tompo milik wong kang murtad budak yang murtad jadi budak yang murtad disamakan dengan budak muslim dalam hukum ini dalam hukum harus disyaratkan muslimnya mustari alal mu'tamadi ingatasi kaul mu'tamad lakin tetap ini alladzi fi raudhati utawi keterangan fi raudhati kang ing dalam kitab raudhah wa asri halan asali raudhah iku sihatu bai'il murtaddi iku sae ngedol wong murtad ngetol budak murtad maksudnya
lil kafiri maring mustari yang kafir. Tapi kalau dalam raudhah itu boleh menjual budak murtad kepada orang, atau sah menjual budak murtad kepada pembeli yang kafir. Juga disyaratkan Islam li tamalluki syai'in lan krono tompo milik sesuatu apa suwici-wici min mushafin saking mushaf, yakni ngarepaken sapa musannif ma ing barang kutiba kang den tulis fihi ing dalem ma apa Qur'anun apa Qur'an walau ayatan senajan iku saayat wa in usbitat senajan dan tetepaken nopo ayatan di ghairi dirosati krono sakliani belajar, ya seperti untuk hiasan, untuk hiasan dinding atau kebejimat. Dah, kemudian mana tadi kama kolahu kama koyok keterangan kala kang dawuhu ing mas apa syaikhuna Ibnu Hajar Al-Haitami wa syaratul anten syaratakan aidon kelawan maneh itu sama dengan apa ya, sama dengan tadi disyaratkan Islam dan sebagainya itu. Aidon itu kan maneh, maneh itu kan lagi. Lagi itu kan berarti ada sebelumnya yang dilagikan. Ngerti kan? Jadi artinya ada pengulangan. Makanya pengulangan ini kalau dimaknai mestinya disebutkan sama dengan za, kaza dan haza, itu kan isim isyarah. Tapi ini bukan isim isyarah. Aidon itu pengulangan. Hale maneh-manehnya dari mana? Atau pole atau pisan. Sama dengan begini, Zaidun, Zaid itu berdiri dan Umar berdiri juga, dan Umar juga wa aidon Umar, aidon itu kan, dan Umar berdiri juga, anda ya berdiri, jadi juga itu bermakna berdiri sama dengan Zaid. Makanya dalam takdirannya aidon itu ada yang mengenakan podo karu apa, hale podo karu apa. Dalam pemaknaan Jawanya, kalau Eropnya macam-macam itu sudah anda baca sendiri sudah banyak. Adamu harobatiman ora anane oleh merang ini wong yastari kang tuku sopoman alat ahar bining alat perang. Kasaifin koyok pedang, warumhin lan tombak, wanushabin lan watursin lan taming atau perisai, wadirin lan baju kri, pakaian besi, pakaian perang, wakhailin lan jaran, bikhilafi, ini semuanya masuk, yang masuk kategori alat untuk berperang, untuk membunuh. Bihilafi aghairi alatil harbi kelawan betone sakliane alat perang. Walau mimma tata atta, walau mimma senajan iku saking barang tata atta kang dadi teko minhu saking ma opo-opo ghairu alati harbin minhu saking ma. Contone kal hadid koyok besi. Kenapa kalau besi itu tidak disyaratkan sebagaimana yang tadi? Jadi menjual alat-alat untuk berperang, untuk pertempuran, untuk membunuh itu tidak boleh kepada pembunuh, kepada orang yang akan memerangi golongan kita, pada musuh. Dan untuk di kegampangannya untuk membuat menjual barang untuk membunuh. Anda tahu ini akan dibuat untuk ngerampok. Karena orang ini perampok dan buron, katakanlah anda menjual pistol kepadanya, itu namanya sama dan tidak boleh. Jadi tidak boleh menjual alat-alat perang tadi kepada orang yang memang menggunakannya untuk memerangi golongan kita atau untuk membunuh yang lain. Kalau semacam besi begitu saja itu tidak apa-apa. Idlai ta'ayyanu krono ora
dati tertentu ja'luhu apun dati akan ma uddatan ing persiap uddata harbin ing persiapan perang. Karena tidak hanya gitu, karena kalau hak besi itu tidak hanya dipakai untuk alat perang, bisa kebal ngecor, bisa untuk buat mainan anak-anak, bisa buat mancing dan sebagainya. Jadi oleh karenanya tidak disyaratkan sebagaimana menjual alat-alat yang untuk murni memang untuk perang, untuk membunuh tadi itu. Wa yasihulan sah bai'uha apa ngedol alatul harbi li dhimmi maring kafir dhimmi wala ai wa ai fidarina tegese ing dalam daerah kita, ing dalam wilayah kita, dan boleh menjualnya kepada kafir dhimmi, karena kafir dhimmi itu kafir yang memang akad aman tidak memerangi kita. Ini dalam segi penggunaan, artinya kehati-hatian kita kepada yang membeli itu untuk digunakan untuk apa. Kemudian juga wa syurita lan ten syarataken fi ma'qudin ing dalam barang kang ten akad alaihi ing atase barang ma'qudin aleh ing atase kang dai musammanan musmanan iku rupa barang kang den regani karena ono opo makut au samanan utawa rego. Jadi musman itu mabeknya, samanan itu uangnya, baik uang atau barang yang akan dijual itu disyaratkan milkun iku dadi milik lahu kaduwe akid ailil akidi tegese kaduwe wong kang akad, betul-betul hak milik, baik itu barang yang akan dijual atau uang yang akan dibuat membeli. Alaihi ing atase makut sehingga fala yasihhu mongko ora sabai'u fuduliyin yaku bai' fuduli. Bai' fuduli itu menjual barang atau membeli menjual barang dengan barang yang bukan hak miliknya, atau membeli barang dengan uang yang uang itu bukan miliknya, itu bai' fuduli. Tanpa seizin tentunya, kalau seizin nama bisa masuk kategori wakil. Wa yasihhu lan sabai umali ghairihi apa ngedol artoni liyani akid zahiron ing dalam cara zahiri. Kapan bolehnya itu? Boleh, tapi boleh menjual barang milik orang lain in bana lamun pertelo ba'dal akdi ba'dal bai'i sa'usi akad be' opo annahu satuhune malikulahu ketuwi akid. Boleh menjual barang bukan miliknya tapi ketika sah, ya sah jual belinya ketika setelah akad ternyata ditemukan dan diketahui barang yang dia jual itu miliknya sendiri. Boh iya jemendin mbok nah punya kamu itu sudah itu. Memang saya kasihkan ke kamu, maka akad yang tadi dilakukan yang mestinya tidak sah karena fuduli menjadi sah. Karena dalam transaksi itu nafsil amri itu dipakai, akan menggugurkan zon. Zonul mukallaf itu akan gugur, akan kalah ketika nafsil amrinya bertentangan dengan zon. Sekalipun tadi Anda zon meyakini bahwa itu bukan miliknya, tapi setelah akad kok sudah jelas itu miliknya, maka jadi sah. Ka'an ba'a mala muwarisi koyok yento ngedol sopo wong sopo akid mala muwarisihi ing artone wong kang marisi, wong kang bukan wong kang den warisi ya, wong kang marisi ing akid zonan halenyono hayatahu ing uripe muwaris. Fabana nuli pertelo sopo muaris maitan halemati hina idin ing dalam nalikani be litabayuni annahu krono pertelone satuhune mal milkuhu iku milie akid, iku milie akid.
wala asar lan ora ono pengaruh ora ono labet iku maujud lidzanni khata'in lidzannin krono atau maring atau beketuwe zon khata'in kang luput bana kang pertelo sihatuhu opo sae zon li anna li'tibara kono satuhune kang den anggap fil uqudi eng dalam piro-piro akad iku bima kelawan perkoro fi nafsil amri eng dalam kahanane perkoro la bima ora kelawan barang fi zonil mukallaf kang tetep eng dalam zoni wong kang wong mukallaf. Karena di dalam kehidupan kita, kalau dalam fikih itu baik muamalah atau ibudiyah, itu tidak lepas dari dua hal yang akan selalu dianggap, baik itu dhanul mukallaf atau nafsil amri. Dhanul mukallaf itu keyakinan kita, gampangannya, kalau nafsul amri itu kenyataan. Kalau di dalam akad, ketika bertentangan dhan dengan apa namanya? Dengan apa kenyataan, maka yang dimenangkan memang kenyataan. Dan memang di dalam akad itu yang diutamakan adalah nafsil amri, tidak cukup hanya dzon, tidak cukupnya dzon. Tapi kalau dalam ibadah yang didahulukan dzon, bukan nafsil amri. Anda sholat tiap hari itu dzon semua, bukan nafsil amri. Menghadap ke sana itu Anda dzon, bukan hakikatnya, bukan nafsil amri. Tidak tahu nafsil amrinya, lurus menjaga Ka'bah. Yang penting saya punya dzon, ini lurus sudah sah. Yang penting sudah punya zon, Anda suci karena sudah wudu, sudah sah. Sekalipun fi nafsil amri sudah temancun dina. Maka tetap sah. Begitu. Tapi kalau dalam akid, yang didahulukan adalah nafsil amri, kenyataan. Sehingga tadi, contoh yang tadi dipraktekkan, menjual barang milik orang yang akan memberikan warisan kepadanya. Katakanlah, beda anak menjual barangnya orang tua atau menjual barang saudaranya yang andaikan saudaranya ini mati dia dapat bagian warisan darinya. Jual dia mengira belum mati, ternyata waktu akad itu dia mati memang saudaranya yang di luar kota itu. Maka ini sah kan, karena memang dia punya hak dan ini memang haknya dia. Sekalipun awalnya dia menyangka atau meyakini dia buka barang itu bukan miliknya. Ini yang dimaksud tadi milik itu sekalipun awalnya mengira bukan miliknya tapi ternyata memang miliknya ketika setelah akad maka menjadi sah. Seperti itu. Faidatun tawiki kuno faida ay hadhihi faidatun. Lau akhadha min ghairihi bitariqin jaizin ma dhanna hilluhu wa huwa haramun batinan fa in kana zahirul ma'khudh minhul khair lam yutalab fil akhirah wa illa tuliba. Lau akhadha lamun ngalap sapa wong min ghairihi saking liyane wong bitariqin kelawan coro jaizin kang wena coro. Dalan itu bermakna coro kalau proses transaksi. Maeng barang zona kang nyono sopo man sopo wong hilahu kang nyono sopo man hilahu ing halale ma wawa hale utawi ma haramun iku haram batinan ing dalam coro batin. Barang siapa yang mengambil harta dengan cara yang diperbolehkan dia mengira harta itu halal ternyata haram sebenarnya, maka fa in kana mungkolamun ono opo ma dhanna illahu dhok keliru ya mungkolamun ono dhahirul ma'khud fa'ilnya dhahirul ma'khud fa in kana mungkolamun ono opo dhahirul ma'khud dhahire barang kang ten alap minhu saking al ma'khud minhu al khairaiku bagus lam yutalab mongko oraten lam yutalab mongko oraten tuntut sapa man fil akhirati ing dalam akhirat wa illalan lamun orah zahirul makhud khair tuliba mongko ten tuntut sapa man.
Qala dawu ing faidatun ing lau akhada itu. Demikian ini seperti dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi Yusram Baghawi. Wala wistarol lan lamon tuku sapa man to'aman ing panganan fi zimmati ing dalam tanggungan. Barang siapa yang beli makanan fi zimmah itu tidak langsung bayar. Jadi mele anu kok mele ngak mele nasen. Iya. Bajaran nanti bayarnya tidak langsung. Oh, pesan ada kira ya. Kita nge pesan. Ya. Itu namanya fi zimmah. Mana tadi? Waqadolan bayar atau nyaur sopoman min haramin saking barang haram. Fa'in akbaudahu mongkolamon nam maringaken. Nampuaken itu maringaken, menyerahkan. Fa'in akbaudahu mongkolamon nampuaken atau maringaken. Hu'ing siapa tadi? Wong ing mustari tentunya. Oh bukan, akbodo nampu akan ya, ing musa ing to aman ya, ing to aman lahu maring man itu mustari. Apabila makanannya tadi diserahkan pada mustari oleh albai uong kang eto, biridohu kelawan ridoni bae kau bela taufiati saman, ing dalam sak turungi maringi apa, ing dalam sak turungi bayar duwi. Apa bayar duit? Nuhoni reko itu artinya majer, bayar. Sebelum bayar gitu aja. Bahasa gampang ada ya. Halal mongko halal. Lahu ketuiman akluhu opo mangan toam. Au ba'daha utawa sa'usi taufiyati saman. Ma'a ilmihi serta weruni baik annahu yang satuhuni saman haramuniku haram. Halamuku halal pisan. Oh ini pada ayat donor ya. Halamuku halal akluhu opo mangan to'am aydon fotokaru halali mangan sakdurungi bayar. Lanceng nih. Aydon hale fotokaru halal akluhu qabla taufiyati saman tadi itu. Atau haidon kalema halemane halal kiyah. Wa illa lan lamun ora ridho baik sebelum taufiyati saman atau ba'daha ma'a ilmihi annahu haram moko yo harum mongko haram opo akluhu mangan to'am. Dada akluhunya ya. Haruma mongko haram opo mangan opo akluhu ila ayyubri'ahu maring yanto mbebasaken sopo ba'e hu ing ano siapa man itu mustari ila ayyubri'ahu maring yanto mbebasaken atau ngelebaraken enggak telasan ngelebaran bebasaken sopo ba'e hu ing mustari au yuwafiyahu utawa mbayar nuhoni itu mbayar sopo mustari ing ba'e min hilin saking barang saking duit kang halal saking saman itu pese bahasa setir pese nah ngajar bilang pese sehalal kala dawu ing keterangan iki mang ing keterangan lawis taro to aman sayhuna sopo Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami. Jadi begini bila ada orang membeli makanan kemudian dia tidak langsung bayar otang ke gampang melenase otang de koperasi
tapi ada orang bilang, kok malah anu udang goreng kan? Kayak kau tanya pasti ada kayak gue marah sekolah apa aja. Oh iya lah. Ketika Mbak ini menyerahkan udang goreng, apa udang goreng, pisang goreng, kudu gedang, menyerahkan pisang goreng ini dengan kerelaan hati, sekalipun tidak langsung dibayar oleh mustari, maka boleh langsung dimakan. Dan halal makanan. Lah kemudian nanti ketika bayar, jadi ini selama belum bayar, ini halal ini, prosesnya halal gitu teman. Kenapa? Karena Mbak E sudah menyerahkan dengan kerelaan. Kemudian ketika bayar, maka harus bilang. Jadi mustari bilang kepada Mbak E, Mbak E ya boleh pesen. Yang ada ulang ngecor ya. Anu Pak Mbak E. Ngerti lah maka ngecor. Maka tetap halal. Maka mustari yang membeli cengkuring tadi, makanan yang dimakan oleh mustari ini, maka tetap halal. Atau tidak ridho, kalau tidak ridho, maka tidak boleh. Jadi baik itu tidak ridhonya itu mulai dari awal bunjuk untuk majur kade, bunjuk ekpaksa kalah, maka tidak boleh. Atau setelah tahu waktu dia oleh Abah Mustari ini bayar dan mengatakan bahwa itu barang haram, baik tidak mau. Mau tak anu, tak terima tak ridho, tapi biasanya kalah. Tetap maka itu tidak halal. Jadi sampai kapan? Sampai mengganti fajar lagi. Ini contoh dari faedatun tadi. Contoh dari lau akhadha min ghairihi bitariqin jaizin, barang siapa yang memperoleh sesuatu dengan cara yang sudah diperbolehkan oleh syara. Artinya bitariqin jaizin itu dengan cara jual beli dan mana tadi? Ma dhanna hillahu, barang yang sudah dikira diyakini bahwa barang itu halal. Tapi ternyata secara makna ini haram. Kenapa? Karena pertukaran dari barang yang haram. Maka fa in kana dhahirul ma'khud minhul khair lam yutalab fil akhirah. Kalau ternyata penjualnya itu rela ya enggak apa-apa sudah. Sekalipun dari barang haram. Jadi sekarang secara batinan ini haram gitu. Kan secara batinan pertukaran dari barang haram. Maka ini lam yutalab fil akhirah. Kalau baiknya sudah ridho, artinya dhahirul ma'khud minhul khair lam yutalab. Tapi fa illa tuliba, kalau ternyata tidak rela, maka tetap ini tidak baik gitu, tidak baik. Jadi artinya tetap tidak boleh. Fa illa tuliba, maka tetap akan dituntut nanti di akhirat. Gampangannya begitu. Nah. Kemudian berikutnya watuhruhu. Watuhruhu ini ataf kepada makut ya, makut. Tadi disyaratkan di dalam makut itu pertama milkun lahu alaih, betul-betul menjadi hak miliknya penjual atau pembeli barang yang ditransaksikan itu. Yang berikutnya kedua syaratnya adalah tuhruhu, suci. Suci ini makut. Utawa imkanu tuhrihi, utawa kongangi sucine makut, atau barang najis tapi bisa disucikan, bisa dicuci, bisa dibersihkan sehingga menjadi suci. Beda sepeda motor ke kerdak celatong, kan barang najis tapi kan nanti bisa kombal pas suci. Itu namanya imkanu tuhrihi. Tahu celatong apa itu? Bisa kan segunung celat ke dalam. Afala yasihu mongko rasa bai'u najisin nopo ngedol barang najis ka khomrin koyok khomer arak wajil dimaitatin lan kuliti batang wa in amkana senajan kongang tuhruhuma opo nyuci akan khomer lan jildu maitatin bitakhallulin kelawan ndati akan juga au dibagin utotin sama. Karena jadi lo ini kok tidak boleh? Iya, karena proses untuk mensucikannya tidak dengan ghuslin, tidak dengan ghuslin. Jadi yang boleh itu
syaratnya makut itu adalah suci atau barang yang bisa disucikan dengan dicuci. Jadi kalau mensucikannya dengan selain dicuci tetap tidak sah. Contohnya apa tadi itu khamr, itu kan bisa disucikan dengan dijadikan proses dengan dinetralisir khamrnya sehingga menjadi cuka atau difermentasi bahasanya di pembucok sehingga nanti olahannya bisa menjadi cuka. Demikian juga kulit bangkai bisa cuci dengan didibal. Tapi ini tidak dengan doslin, maka tetap tidak sah itu. Makanya tetap tidak sah, karena yang sah itu adalah barang yang najis dan bisa disucikan dengan dibasuh. Bighoslin. Wa imkanu tuhrihi bighoslin. Wa amma bighairi ghoslin falasyahu. Gampang adanya. Walamu tanajisin lan orasang menjual lan ora sang ngetol barang kang kena najis la yumkinu kang ora kongang tuhruhu apa nyuciaken mutanajis atau barang yang kena najis yang sulit dan tidak bisa disucikan. Apa contohnya barang yang kena najis dan tidak bisa disucikan? Masih ekmek goceng bisa ya sucikan? Bisa, tapi tadi dinasek mas apa? Kan iya otaba beli bubur kacang hijau pas teman coy ajem legula ceret deh neng tau bungernya bisa disucikan? Bisa, cuman elang pak bubur kacang hijau nih. Jadi ayang biasa ya. Caranya gimana ya? Pelepu dah ayang apa namanya? Kombo dah jeding, pepa dah jeding kulak kalah mati. Suci kan, tapi kan bukan kacang hijau lagi nanti. Berubah. Itu yang layum kinu tuhru. Walau duhnan senejan lengo. Tanah jasa kang kena najis sopo lengo. Padahal minyak itu kan bukan hanya untuk dikonsumsi, dimakan. Ada minyak untuk minyaknya lampu, minyak kebay, minyak urut, minyak untuk selain sebagainya. Sekalipun duhnan, artinya tidak untuk dimakan, tidak hanya untuk dimakan. Tetap itu kalau sudah tidak bisa disucikan, maka tidak sah. Karena fi hukmi najisin. Sekalipun mutan najisin, tapi ketika tidak bisa disucikan maka sama dengan barang najis. Kan tadi menjual barang najis tidak sah. Demikian juga menjual barang yang kena najis itu juga tidak sah kalau tidak bisa disucikan. Kalau bisa disucikan dengan dibasuh maka sah. Atau bisa disucikan dengan selain dibasuh tetap tidak sah. Jadi ada beberapa pengelompokan demikian. Bal yasihu balik sah hibatuhu opo maringaken mutanajis. Tapi boleh beki oleh nyaman ya. Akhirnya ini yang dijadikan solusi oleh orang-orang ya. Kotoran sapi tidak boleh dijual belikan. Oh iya, tapi boleh beki kan apa ya, ya. Gimana? Engkau andai kotorannya sapi wah, lemas sak bagi-bagi anu kengko beri besai. Oh iya lah minta berapa besai banyak yang dayu yo anu lah beri berapa ya bi 500.000 tak apa-apa lah. Jadi buan beri besai kan kok 500.000 tang telat tong udah kalah bagi-bagi kan bukan jual beli. Oh iya makanya akad itu begitu. Makanya kalau hanya kita berpegangan kepada model transaksi yang ini, maka semakin Anda itu alim ngerti tentang proses hukum fikih ini, semakin buat gampang. Makanya harus diimbangi dengan maknan pemahaman yang lebih dalam sehingga tidak menjadi apa istilahnya kalau dulu pernah kita tahu itu orang yang tafas tafaqqaha walam tasawwafa faqat tafassaqo ya tafas. Tapi kalau tasawwafa walam tafaqqah walam tafaqqah faqad tazanna.
sindik. Sindik itu tak pada bitan di agama sekarang. Begitu. Sehingga sekarang masih marak jual beli celatong, jual beli banyak sekarang. Kan tak jual beli. Apa roporopan? Kalau bahasa fikihnya nakluliat. Kan ya, nakluliat itu kan pindah kekuasaan. Bukan jual beli, cuman memindah kekuasaan. Memindah yat itu kan tangan. Tangan itu kan kekuasaan. Ini di dalam kekuasaan saya, uang kekuasaan kamu dipindah. Uang itu yang asalnya dia di kekuasaan kamu pindah sampai ke saya. Area yang asal kekuasaan saya, milik saya pindah ke milik kamu. Demam. Wih, ada tidak sih? Kan bukan jual beli. Bukan jual beli. Saya beli. Ya saya jual. Itu jual beli. Bukan cuma akad. Akad itu pengaruh kalau dalam muamalah. Akad pengaruh. Yang bine, kok beli, kok anan buan. Beda dengan anak kamu saya kawin. Beda. Padahal pada beri pasien lah. Apa ada mahar? Anda mas kawin. Beli juga ada uangnya. Ada mas kawinnya juga. Tapi kalau akadnya saya teri, saya jual anak saya kepada kamu, gitu ya. Nggak sah kan? Asa. Tapi kalau saya kawinkan, ini angkah tukai. Apalagi itu kan ada bahasa syaratnya. Ada sudah masyruknya menggunakan akad nikah tertentu. Tapi ya bukan hanya sekedar sigot atau lafad, ada proses juga pelengkap yang harus dipenuhi. Jadi pas mau rentar ke tempat gitu, kan saya tidak beli pak, saya nikah. Ya. Saya kawinkan saya kepada kamu dengan mas kawin 500 ribu selama semalam. Ya. Kan bukan jual beli, nikah. Ya tetap ada prosesnya yang harus dilengkapi, bukan hanya itu. Jangan kemudian itu ke pengetahuan tentang fikih itu hanya sekedar jadikan koleksi. Koleksi dan kemudian hanya diambil untuk memenuhi nafsu kita. Udah apa kan ini ada dasarnya. Padahal sebenarnya bukan karena dasarnya itu pendorongnya kita, enggak. Nafsu sebenarnya. Apa namanya? Apa istilahnya? Nyentem orang, nyentem. Membahas nyentem tak boleh tuh sah. Enggak ini. Ada dasarnya boleh nyentem dia. Padahal sebenarnya bukan dasar ini yang mendorong dia nyentem ya. Apa nafsu? Sehingga kalau begitu prakteknya, maka dasar hukumnya hanya dijadikan penguat nafsunya. Nah ini hati-hati. Tapi untuk awal-awal biasanya begitu. Jadi ilmu ini akan dijadikan hanya sebagai pelengkap, bukan ada di depan. Bukan pendorong kita melakukan apapun, tapi sebagai pelengkap pemenuhan nafsu atau keinginan kita. Saya pingin ini. Padahal pingin dulu, bukan tahu hukumnya dulu. Setelah tahu, pingin, semakin kuat keinginannya karena ada dasar yang menguatkan keinginan. Begitu. Dan sekarang begitu. Makanya pelajarilah ilmu sebanyak-banyaknya, tapi juga fahami pelengkap-pelengkapnya, karena ilmu itu semuanya ada pelengkap bawaan, bukan hanya ilmu. Sehingga tidak terjadi semakin lama semakin banyak hafal ilmu, tidak hanya sekedar jadi tempat diri kita, bukan hanya pada perpus akhirnya, perpus berjalan. Apa gunanya perpus? Ya kebe betulnya ilmu itu. Tapi bagaimana ilmu ini betul-betul menata gerak-gerik kita, menata cara berpikir kita, cara bicara kita, amaliah kita, dan membawa kita menjadi manusia yang lebih berkualitas. Dan yang paling utama adalah semakin mengenalkan kita kepada penciptanya. Tuh. Apakah bisa Pak, ilmu itu semakin banyak semakin menjauhkan? Sangat bisa. Loh, kalau ilmu agama di pondok kan tidak mungkin, enggak. Kata siapa? Makanya hati-hati belajar. Oh, ini kan sudah bahasa Arab, kan tidak mungkin lah menjauhkan kita dari Tuhan. Lah menjauhkan itu bagaimana maksudnya dekat jauh itu? Lepon masalah dekat itu diartikan sering dekat karena sering diucapkan tiap hari kita bicara lah.
Allah itu tiap hari berapa kali diucapkan oleh lisan kita. Tapi betul-betul dekat dengan diri kita yang betul-betul menuntun gerak-gerik kita, itu seberapa persen? Tuh, mumpung ini Anda ini sudah mulai berpikir begitu, sehingga ke depan itu kalau bisa Aliyah ini sudah belajar, apapun yang Anda lakukan itu bukan karena terpaksa, bukan karena kangking deh, karena itu terpaksa, tak nyaman itu terpaksa, betul-betul dari kesadaran. Karena kita hidup ini serba keterpaksaan. Terus terang kita terpaksa semua, bukan ada yang dari kesadaran, bukan ada. Anda pakai songkok karena terpaksa, kelampin karena terpaksa. Apa? Ya paling tidak kalau ini kan karena aturan pesantren. Paling tidak kalau benih seragam itu karena todus. Todus itu kan keterpaksa. Kan todus celing orang. Masuk abang kan, mau dong celing orang kan orang kan. Berarti orang sudah mengatur gerak kita. Kan ya? Makanya posisi paling ikhlas, paling Anda itu menentukan Anda ketika Anda sendirian dalam kamar kancing. Itu paling Anda betul-betul. Makanya kalau bisa itu sempatkan waktu sekalipun 1-2 menit, 3 menit, 24 jam itu Anda waktu untuk sendirian. Cari tempat sendirian yang sekiranya tidak dilihat siapapun. Itu kebaik latihan ketibi. Karena di situ Anda paling tidak dikekang oleh siapapun. Ya. Anda berpakaian baik bahkan bukan enak karena terpaksa, karena orang kan semua, karena orang. Begini ini kan Anda tak cak ngoncak kan pun tak nyaman. Sang kuning teruk, bangku akli apa teruk gini, cuma tak nyaman dan menikler. Tak nyaman ini kan buat menunjukkan Anda itu terpaksa ya Pak. Apalagi pada kegiatan pesantren. Ini sudah Anda mulai memahami, pelajari peraturan itu sehingga Anda melakukannya bukan karena keterpaksaan. Bukan karena tak nyaman keamanan, tak nyaman karena saya ini sudah ahli ya Pak celing anak tidak ya kan dok ya. Lira. Itu kan sudah tidak ada gunanya, apa ya tidak ada gunanya. Pengaruh dari efek amaliyah itu sangat kecil kepada perbaikan diri kita. Jadi sekalipun Anda katakanlah tiap malam sholat 100 rakaat, tapi kalau masih besar begitunya, itu pengaruh kepada perbaikan diri itu minim. Sehingga akan terjadi, maka kalau tiap hari sholat 100 rakaat, maka ada perbaikan. Bisa jadi nanti akan tetap atau malah meningkat nanti. Yang asalnya sombongnya 10% jadi 15%. Yang asalnya merasa hebatnya itu sekian menjadi kalau tidak disertai dengan. Ya. Karena penyakit utama orang yang ahli ibadah dan orang alim itu sombong. Penyakit pertama yang akan datang. Anda siap-siap. Karena Anda sudah ahli ya. Semakin tinggi. Kalau dulu kan Anda sombongnya hanya kepada bidayah dan isdat. Kepada aliyah, tangkap tasan ini. Sekarang Anda sudah di aliyah, Anda di atas, mulai di atas. Anda sudah bertambah orang-orang yang saya injak sudah bertambah. Kalau dulu kan yang Anda injak kan tidak aja dengan idat kan gitu. Tangbeban, aliyah roh, tangkap tasan kan gitu. Sekarang Anda sudah ada di sini, jadi sudah bertambah. Yang dulu hanya ibtidak dan idat yang Anda injak, bahasa kasar ada injak ini. Sekarang sudah bertambah sanawiyah yang jumlahnya berapa ribu itu Anda injak sekarang tanggapan aliyah. Loh iya ini ya mungkin akan muncul itu semuanya, ini akan muncul semuanya, akan muncul ini terus akan menghantui dan ini akan terus menggiring gerak-gerik kita. Kalau ini yang menjadi yang menyetir apa sih menyetir yang mengendalikan gerak-gerik kita, sudah. Jadi Anda begini karena tak nyaman pun asal kali ya, kena masa tak pantas kan dia. Dan mecering anak adik-adik kelas kita. Ya tapi itu untuk awal tidak apa-apa, biar Anda itu aktif, biar apa namanya disiplin. Tapi sambil diperbaiki, sehingga gerakan amaliyah kita itu tidak didorong oleh semuanya itu. Tidak ada orang semua. Dah ini tambahan benebab fikih keburu debatnya. Tak temu bepelah. Sudah tadi wasyahu ibatuhu.